Aduh, gimana, Wak? Teman-teman Dolan Banyumas, perjalanan masih jauh ya kita ya? Iya, masih setengah perjalanan lagi dan... Tadi jalannya naik turun. Tapi mungkin nanti akan terbayar ya? Iya dong, pastinya. Walaupun terasa capek, tapi kayaknya enggak deh. Karena udaranya kan masih sejuk. Ya, dari udara kita di sini, udaranya lumayan lah. Enak. Yuk, let's go. Kalaupun hanya untuk berendam kaki di air panas atau menyiram bagian kepala, cukup dengan mengguyur di depan pancuran Pitu. Namun, bagi yang hendak mandi air panas belerang, petualang bisa mandi di kolam-kolam kamar mandi tertutup di sebelah pancuran Pitu. Enak bukan? Nah, bagaimana pemirsa? Sudah terbayarkan rasa keingin tahuan kalian tentang pancuran 7? Selain disuguhkan panorama alam yang luar biasa, juga Anda bisa berterapi dengan belerang yang merupakan kandungan utama pada air yang ada di Pancuran 7. Pokoknya nggak akan rugi pemirsa kalau kalian berjalan-jalan asik di Kabupaten Banyumas.